danger menjual makanan-makanan rare, makanan-makanan masa kita kecil-kecil dulu, authentic lah, very very classic. Oh, oh, kuah dia pekat-pekat macam ni. Allah, sedap lah. Sedap lah. Bawang goreng dia ni menaikkan selera. Dia dah perasam limau tu, dia masam-masam bertambah kek. Pukul 9.30 sehingga pukul 12 untuk breakfast, dan lepas itu continue untuk western sampai ke malam. Last order pukul 10.30 malam. Hari Selasa tutup, setiap Selasa tutup. Roti telur goyang ni memang menu sarapan favorite orang Ipoh eh? Wajib. Wajib. Kopi kayu. Panas-panas lagi ni eh? Saya, Tok Ni ni orang Kuala. Orang Kuala? Oh, sekampung lah kita. Orang Kuala suka benar kan ni? Terima kasih. Memori kan, memori. Betul, kecil-kecil arah mak selalu masak ni. Oh, tak lah nampaknya, ya Allah. Ini pulut. Pulut makan dengan apa? Makan dengan ikan masin. Oh, ikan masin? Oh, nak tanya ni, ni resipi ni daripada Perak ke makan ikan masin? Kalau kita daripada kecil-kecil dulu memang ikan masin sambal tu kan, ikan bilis. Sambal ikan bilis ke? Oh, ikan belanak kan? Ikan bilis. Oh, boleh. Bawang ni kita goreng sendirilah. Sambal tu ada ikan bilis dalam? Ada. Ada ya. Wow, ini betul-betul autentik ni. Oh, ni nasi lemak, warna hijau eh. Wow, tangan dah basuh. Nampak tu air-air kat situ. Wow, besar-besar ikan bilis dia. Siap kan ni? Siap. Prepare untuk kacang pulen. Wow. Tangan orang lama ni berapa lama dah? Masak-masak ni berapa tahun dah? 30. 30 tahun eh? Mula masak umur 20. Sapu pelantar. Roti ni dah siap sapu pelantar eh? Oh, dia kejap je. Tapi saya datang ni tengok ada menu-menu lama tu yang saya datang ni. Ini tarik. Ha, dia nak kena. Wah. Ui, cantiknya nampak. Dan dia lah. Limau kasturi je. Ada bawang, ada cili hijau. Bawang Holland kan? Ya. Wow. Satu. Saya ambil roh, sama ambil roh penggali, saya ambil penggali, saya ambil penggali. Masak dah. Oh, cantik kan? Wow. Oh, ni telur dia. Wow. Ayam masak apa? Kuih tiaw ayam. Kuih tiaw ayam kan? Kenapa? Kuih tiaw ayam. Kuih tiaw goreng ayam kan? Ini mi goreng mama. Oh, yang goreng-goreng pagi ada mi goreng, kota goreng ke lain? Goreng kota goreng di Singapura. Oh, biasa Singapura. Dalam dia ada kelapa. Ada kelapa dengan air kelapa. Air kelapa. Wow. Oh, kalau Kuala, Kuala memang panggil tepek kan? Ha, dia kan. Dia tu kalau orang Kedah panggil tepek ni. Oh, dah sadar. Mi goreng mama. Berapa umur kan si? 55. Oh, steady lagi eh. Mana? Yang ini makan dengan apa? Lontong? Ah, lontong boleh. Nasi ipik. Nasi ipik pun boleh. Kita kukul lah sebab kita dah buat ready meat. Kita tak ada pakai ready meat. Mm-hmm. Ini memang kalau dulu punya nasi ipik. Yelah, dulu punya style. Apa namanya? Steam eh? Ini steamer. Oh, steamer. Bubur ayam makan dengan ayam goreng ni? Yang kita kandung tu. Bawang. Roti tu digoreng eh? Roti mantau memang digoreng. Apa nama dia roti apa? Mantau. Mantau eh? Ha, mantau. Ini dia buat kecil lembu lah. Ya, oh. Ini kambing. Oh, kambing. Oh, ya. Yeah. Tadi bentuk dia macam lemceng, bukan eh? Bukan. Dia merah ni bukan macam Singapura kan? Nah, ini memang resipi Singapura. Oh, resipi Singapura eh? Ha. Dia buat eh? Oh. Okay. Daun bawang eh? Oh, dia makan dengan ni. Oh, okey. Kita berada di tengah-tengah Pekan Ipoh ataupun Bandar Ipoh. Kita jumpa satu pot hidden gem menjual makanan-makanan rare, makanan-makanan masa kita kecil-kecil dulu, authentic lah, very very classic. Oh. Jadi ini menu pertama yang kita nak cuba.
Ubi kayu rebus nyo putih. Ha, kalau orang Perak panggil nyo lah. Ini masa kecil-kecil saya selalu makan, betul-betul teringat lah. Okey. Pertama sekali kita nak cuba ubi rebus dia. Okey. Bismillah. Lembut. Dia ubi rebus ni dia jangan lembut sangat. Lembut sangat tak sedap. Kemudian dia ada kelapa, ada nyo. Ha, cara makan dia kena gaul macam ni. Ha. Ni dia. Bismillah. Dia ada buah garam sahaja. Kalau korang nak manis kat tepi ni, ada gula. Jadi boleh ambil gula sikit. Kemudian kelapa. Bismillah. Syahdu teruk bro. Dulu kecil-kecil ni lah sarapan saya. Bismillah. Kita cuba dengan sambal. Kalau sambal ni dia dah terkemudian. Kalau orang-orang yang dulu, dia masih kekalkan ubi kayu, kelapa. Okay, bismillah. Ini suka yang ada pedas-pedas sikit, boleh makan dengan sambal. Tapi saya suka daging kelapa dan gula ni. Rasa dia lebih klasik, autentik dan teringat masa kita kecil-kecil. Oh, syahdu. Bismillah. Ini resepi orang lama Perak. Kita nak cuba menu yang seterusnya. Pulut tanak ikan masin. Salah satu juga menu-menu yang lama. Dia ada ikan belanak masin ni satu. Ada kelapa, ada sambal dan ada bawang goreng. Dia ada pulut lah. Kita cuba pulut dia dulu. Pulut bro, pulut. Bismillah. Makan dengan bawang goreng sedap ni. Ambil kelapa sikit. Okay. Bismillah. Sedapnya. Bawang goreng dia ni menaikkan selera. Ikan masin ni rangup. Okay. Ambil sikit bawang goreng. Ambil sikit pulut. Kelapa. Bismillah. Kita ambil sambal. Sambil dia. Ambil bawang goreng. Ambil ikan masin. Betul lah, teringat yang masih kecil-kecil. Syahdu. Okay, bismillah. Last wak, bismillah. Kita nak cuba menu yang seterusnya. Menu yang paling top lah di Ipoh. Makanan harian orang Ipoh mesti kena ada kacang pul. Ini dia punya kuah dia lah. Kuah dia biasanya dia daging atau ayam, tak tahu. Dia ada bawang holland, kemudian dia ada cabai. Kita cuba dulu. Bismillah. Sedap. Kuah kacang pul dia sedap. Okay, kita cuba makan dengan telur kuning dia. Bismillah. Peras sikit asam limau. Baru dia ada kick. Roti pun dibakar dengan sempurna. Masih lembut. Ambil daging. Kemudian bubur sedikit cabai. Bubur sedikit telur. Bubur sikit lagi kuah di atas dia. Kita tengok dia punya pergi macam mana. Bismillah. Dia dah peras asam limau tu, dia masam-masam bertambah kick. Roti pula lembut. Bismillah. Ini antara saya rasa pot sarapan yang paling klasik. Okey, ini lempeng kelapa. Dalam ni ada kelapa dan ada air kelapa tadi Kak Zee kata. Kita nak rasa. Ini pun orang Perak panggil tepek. Bismillah. Makan dia saja pun sedap. Nak cicah dengan sardin dia. Bismillah. Sardin dia sedap. Sambal. Bismillah. Allah sedap. Okay. Kita nak cuba menu yang seterusnya. Menu yang terakhir. Roti mantau giabok tulang merah Singapura. Harga dia RM30. Dapat giabok besar kepala orang. Okey, kita cuba roti mantau. Saya tak pernah makan roti mantau ni. Cuba roti dia saja. Bismillah. Gebu. Kita cecah. Kuah dia pekat-pekat macam ni. Bismillah. Allah sedap. Ini bahagian yang lemak-lemak ni. Bismillah. Berasap lagi, panas-panas. Tarik macam tu je. Punya lebut. Bismillah. RM30. Dapat dua macam ni. Ada roti lagi. Apa lagi kau nak? Okey. Ni. Cicah kuah-kuah sikit. Bismillah. Giabok tulang merah ni memang terkenal dekat Singapura. Saya first time makan. Tapi untuk kuah dia memang sedap lah. Makan dengan roti mantau ni sedap. Bismillah. Yang terakhir kita cuba sedut. Bismillah.
Bismillah. Sum-sum dia. Makan pagi sampai ke tengah hari boleh kenyang kan? Bismillah. Pertama, kita nak puji kedai dia. Menyediakan menu-menu yang rare, yang mengimbau kenangan lama. Untuk makanan, semua saya boleh bagi 9.9 bintang. Untuk yang paling sedap sekali adalah roti kacangpul dia. Yang kedua ni, roti mantau dengan gearbox tulang merah. Patutlah diorang kecoh pasal gearbox tulang merah Singapura, memang sedap. Jadi korang datang dekat betul-betul dekat tengah Pekan Ipoh, nanti kita akan letakkan location di pen komen. Ini memang mantap gila, terbaik.